Taman Perkemahan Satu Hari SDI Cikal Harapan, hari Sabtu 9 Desember 2017 siap dimulai. Suluh memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Bunda dipimpin oleh Sulung. Sulung mengambil bendera merah putih. Penyematan tanda peserta. Penyematan tanda peserta perkemahan satu hari diwakili oleh Ananda Audrey dari 2A, Rafasyah dari 2B, Dea dari 3D, Dimas dari 3C, Ayu dari 4D, Rizky Tori dari 4B. Pengucapan Pancasila oleh Bunda. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pengucapan Dwidharma oleh Sulung. Amanat Bunda merindukan diistirahatkan sekaligus Bunda membuka perkemahan satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan nikmat cuaca yang cerah. Insyaallah selalu dalam keadaan sehat dan tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanda, Bunda, pembina Pramuka, gugus depan 050-02-059 02060 SD Islam Cikal Harapan Bunda Putri, kakak-kakak penggalang tim inti Pramuka, gugus depan SD Islam Cikal Harapan yang Ibu cintai, peserta persari tahun 2017 yang Bunda sayangi. Pada hari ini salah satu agenda yang tentunya kalian tunggu-tunggu yaitu perkemahan satu hari dan penutup pembelajaran di SD Islam Cikal Harapan untuk tahun pelajaran 2017-2018 semester ganjil. Seperti biasa bukan hanya sekedar kegiatan kita berkemah, tapi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Dan Bunda percaya seluruh peserta siap mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya atau yang paling utama dari tujuan gerakan Pramuka adalah iman kepada Allah. Dan kemudian kita menempah diri kita, melatih diri kita dalam kemandirian dan kedisiplinan dengan tetap menjalaninya penuh ikhlas dan tanggung jawab serta gembira. Hari ini senang semua? Alhamdulillah. Kalau senang, insya Allah segala sesuatu kita melakukannya bermanfaat. Manfaat pertama pastinya kita bahagia. Kalau selalu bahagia, kita selalu senang, insya Allah selalu sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bunda berharap cuaca sudah mendukung. Mudah-mudahan sampai sore semua kegiatan dapat kita ikuti dengan tetap menjaga kekompakan. Bunda Yandanya sudah membagi baru, sudah dipersiapkan apa yang harus dilakukan hari ini. Kalian pun sudah dijelaskan oleh Bunda dan Yanda pembina baru masing-masing kemarin ketika di acara persiapan atau gladi kotor dan gladi bersih persari 2017. Nanti diikuti kegiatannya. Masalah kalian sudah lihat piala, masalah menang dan kalah itu bukan tujuan. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik dengan menjaga kekompakan, insya Allah hasilnya mengikuti. Sekarang tujuannya hanya mengikuti proses dengan tetap menjaga niatnya tadi, tujuan utama. Kita melatih diri kita dengan penuh kedisiplinan, kemandirian dalam rangka menjadi insannya, menjadi umat yang bertakwa kepada Allah. Dengan juga menjaga kepedulian kita kepada lingkungan ya. Hari ini kita datang bersih meskipun semalam kan. Ibu berharap nanti setelah selesai kita pun tetap menunjukkan hal yang sama. Kita tinggalkan sekolah, kalian berlibur dalam keadaan bersih. Tidak ada meninggalkan bekas sisa
makanan dan lain sebagainya secara sembarangan, tapi disimpan pada tempatnya yang sesuai. Mungkin itu saja. Mari kita buka Persari 2017 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Yanda Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita akan berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan persari selanjutnya setelah upacara ini. Mari kita tundukkan kepala kita untuk membacakan surat Al-Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang patuh kepada ayah dan bundanya, sehingga kami menjadi anak yang soleh, soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pada hari ini hari yang bahagia untuk kami, kesenangan untuk kami, dan berikan kenikmatan sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya yang kami lakukan, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada Bunda dipimpin oleh sulung. Bunda diperkenankan meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan selamat kepada sulung. Sulung kembali ke tempat. Tiga kali tepuk pramuka. Oke, baik adik-adik siaga, hari ini selesai upacara pembukaan, kita langsung ke acara kedua yaitu sikat gigi massal. Oke semuanya, tangannya di atas, tangannya di atas. Lambaikan. Oke. Ya. Tuh. Sekarang kalau yang dia bilang siaga, kamu jawabnya setiap hari berbuat kebaikan. Siaga. Sekali lagi siaga. Baik. Selanjutnya kita menuju tendanya masing-masing sebelum bubar. Biar tertib dulu. Yanda Bunda pendamping silakan menuju barungnya. Sudah? Sudah. Oke. Ya, selanjutnya untuk barung kelas 2 silakan bersama Yanda Bunda menuju lapangan mengambil sikat giginya. Yo. Gatengnya dulu baru ya. Kelas 2. Kelas 2. Ambil gelas dan sikat giginya. Mau mengikuti kegiatan sikat gigi massal? Ya.